Ada yang hoksai soalnya Ustaz jadi ada yang hoksai. Iya ada yang hoksai. Ada lagi jawabnya yang semangat. Bismillah dulu. Dibuka dulu teh. Dibuka dulu aja gitu. Tuh ya. Yang paling depan dipegang. Ya 20 orang lagi cepat. Yang tinggi-tinggi lebih cepat lebih baik. Siap. Ada yang mau ngasih ya? Depan mana? Wih, tinggal jeng jenggol, makan aja jenggol. Baru pertama kali ada jenggol depan saya. Tapi saya nggak pernah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita traveling atau jalan-jalan Payada bersama tim Mak Nyangpa dan juga Dunda serta bergerak menuju ke sudah berada di daerah namanya. Ini stimulat yaitu pesantren Nurul Huda gratis ya Duafa. Nah ini yang kita lihat sini itu adalah salah satu usaha mereka yaitu ada kebun anggur dan di bawahnya itu kalau nggak salah buat ini buat apa asramanya ya. Dan ini saya berada di salah satu bangunannya dan kita akan lihat bagaimana bangunan yang lainnya begitu luas ini walaupun bertumpuk-tumpuk karena memang kontur dari apa tanahnya memang bertumpuk-tumpuk. Nah. Dan inilah salah satu tempat ruangan bisa berbagi dan juga tentu memberikan motivasi dan juga khususnya inilah tempat berkumpulnya para santri untuk makan. Nah ini daerah itu tadi yang saya video pertama ya tempat yang dipakai untuk video berupa panggung dan enak tuh buat silaturahim dan ini adalah taman area Ahwat ini. Dan bangunan Batako itu batas dari warga sangat asri dan ini gratis ya yang buat kumpul sini itu buat para duafa. Nah ini tempat tempat masak ini. Tamannya ada merpati jadi teman anak-anak kayaknya betah di sini ya. Dan juga ada kolam ikan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti saya bisa punya juga tempatnya. Ini ada strawberry. Bunga-bunga di strawberry-nya ada. Itu masih adaannya. Ini merpatinya. Merpati tak pernah ingkar janji. Nah ini daerah tadi yang saya video pertama ya tempat yang dipakai untuk video berupa panggung dan enak tuh buat silaturahim dan ini adalah taman area Ahwat ya.
dan bangunan Batako itu batas dari warga. Sangat asri dan ini gratis ya, yang buat nonton sini itu buat warga apa. Nah ini tempat tempat masak nih. Tamannya ada merpati, jadi temen anak-anak kayaknya betah di sini ya. Dan juga ada kolam ikan. Masya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa punya juga tempatnya. Ini ada strawberry, bunga-bunga dan strawberry-nya ada jenis adaannya. Ini merpatinya, merpati tak pernah ingkar janji. Nah sekarang jalan pulangnya lumayan nih, nanjak. Setelah makan kayaknya lapar lagi. Wah, Kang Dani dari depan nih, paling duluan. Ini pertengahan ya. Kita lihat bawahnya. Wow. TIK langsung ya. Langsung ke luhur. Sedikit lagi. Ini. Alhamdulillah.